Oke semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menghilangkan getar saat mengetik di HP Xiaomi ya. Nah, buat kalian yang ketika mengetik itu ada getarannya di keyboardnya, maka pastikan kalian simak baik-baik langkah-langkahnya berikut ini. Pertama, kalian bisa buka saja aplikasi WhatsApp. Kita buka salah satu obrolan yang ada di WhatsApp kita. Selanjutnya munculkan keyboard. Nah, ini menggunakan keyboard Google Keyboard ya, atau yang biasa disebut dengan keyboard. Dan untuk cara menghilangkan getaran pada saat mengetik, kalian bisa ketuk pada icon yang seperti ini. Kemudian kita pilih di sini suara dan getaran. Di bagian durasi getaran tombol ditekan, ini kita bisa nonaktifkan saja untuk menghilangkannya ya, seperti ini. Maka secara otomatis keyboard itu akan langsung tidak ada getarannya pada saat mengetik ya, seperti ini, akan langsung hilang. Kalau ingin dikurangi untuk getarannya itu sendiri, bisa klik pada suara dan getaran. Selanjutnya kita aktifkan seperti ini, kita bisa geser ke kiri untuk mengecilkannya dan ke kanan untuk memperbesarnya. Nah, jadi seperti ini saja untuk tutorial cara menghilangkan getar saat mengetik di HP Xiaomi. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.